Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat trailer sinetron Magic 5 yang tayang hari ini 25 Agustus episode 514. Pada akhirnya kali ini anak buah Praja mendapatkan instruksi dari Praja untuk membuang Naura ke dalam danau. Dalam posisi kali ini mata Naura tertutup dan juga tangan Naura terikat. Kini kejahatan Praja memang benar-benar sudah di luar batasnya. Dan nampaknya kali ini memang Naura benar-benar dimasukkan ke dalam danau dalam mata tertutup dan juga tangan terikat. Namun, sepertinya kali ini Rasya menemukan jejak dari Naura dan Rasya pun berusaha dengan kekuatan yang dimilikinya itu untuk bisa menolong Naura dan mencari Naura di dalam danau itu. Sementara di dalam tersebut, Naura berusaha untuk melepaskan talinya agar dirinya bisa naik ke permukaan. Namun apalah daya, ikatan tali Naura begitu kencang dan mata Naura yang tertutup membuat Naura tak bisa berkutik apapun untuk menyelamatkan diri. Namun sementara itu, Rasya masih berusaha untuk mencari keberadaan Naura di danau itu sambil mengeluarkan kekuatan-kekuatannya serta berharap agar secepatnya bisa menolong Naura agar Naura tidak terjadi hal-hal buruk. Rasya panik, Rasya takut Naura benar-benar celaka. Alhasil, nampaknya Rasya dengan kekuatan yang dimilikinya mampu menolong Naura dan mengangkat Naura dari danau tersebut. Makin penasaran dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa keseruannya? Jangan lupa saksikan terus Magic 5 tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.